Kembali bersama kami, wujud kepedulian pada masyarakat MNC Peduli kembali mengadakan pengobatan gratis selama 2 hari berturut-turut di Bogor, Jawa Barat. Lebih dari 700 warga kurang mampu mendapat bantuan. Peduli pada mereka yang membutuhkan selalu menjadi komitmen MNC Group. Hal ini diwujudkan melalui MNC Peduli yang kembali menggelar pengobatan gratis selama 2 hari berturut-turut di Kelurahan Tapos, Kelurahan Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Pengobatan gratis hari pertama menyasar warga Kelurahan Tenjo sebanyak 353 pasien dan warga Kelurahan Tapos sebanyak 416 pasien. Bakti sosial pengobatan gratis yang digelar bersama Klinik Ashifa Cianjur ini merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat kurang mampu yang masih kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Tentu kami atas nama warga masyarakat Bogor mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena kepedulian ini sangat penting, terutama dalam bidang kesehatan. Situasi ekonomi yang sangat sulit buat masyarakat, ketika kemudian ada semacam sebuah lembaga yang kemudian memberikan cuma-cuma pengobatan gratis, ya bagi kami ini sangat luar biasa. Harapan saya bukan cukup untuk di Tenjo, melainkan menyeluruh lah buat Kecamatan Tenjo biar kesentuh sama MNC Peduli. Jumlah pasien MNC Peduli ini sejak awal dulu kita terbentuk MNC Peduli sampai hari ini sudah lebih di atas 700 ribu pasien. Itu terdiri dari berbagai macam pasien ya, mulai dari pasien untuk pengobatan umum seperti ini yang kita lakukan, ada untuk operasi katarak, operasi bibir sumbing, operasi pasien hernia, sampai pasien untuk kacamata. Bakti sosial MNC Peduli ini tidak terlepas dari peran dan uluran tangan masyarakat Indonesia yang telah ikut berdonasi dan menyisikan penghasilannya.